Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Soalan ayul mazhabaini arjahu. Pertanyaan, mana di antara dua mazhab yang lebih rajih, yang lebih kuat? Kemarin sudah kita bahas tentang pemahaman para ulama tentang ayat-ayat yang mutasyabihatnya. Ayat-ayat yang membuat para ulama berbeda di dalam menafsirkannya. Ada dua pandangan ulama, ulama salaf dan ulama khalaf. Di mana ulama salaf menafsirkannya di antaranya tentang istiwa, ya. Ulama salaf menafsirkannya tentang istiwa yaliku bijalali Rahman jalla wa ala. Kemarin sudah kita bahas tuh, ya. Kemudian juga ulama salaf menafsirkan tentang ya, maknanya itu adalah yaliku bijalali subhanahu wa ta'ala, apa yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Istiwa juga ar-Rahmanu al-arsistawa, ulama salaf menafsirkannya dengan yaliku bijalali Rahmani jalla wa ala, apa yang layak. Atau juga ada yang menafsirkan Allah a'lamu bi muradihi, Allah lebih mengetahui dengan yang dikehendakinya. Jadi semua maknanya diserahkan kepada Allah. Cuma dikatakan ma yaliku bijalali Rahman jalla wa ala tentang istiwa. Dengan tangan juga begitu sama, ma yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ulama khalaf, mereka menafsirkannya, mentakwilkannya istiwa dengan istilah, ya, dan yad dengan nikmat, kudrat, ya, dan ayun mata dengan hibzi wariayah, menjaga. Kemudian ditanya mana yang lebih rajih, jawaban madhabu salafi arja'u li'annahu aslam wa ahkam. Madhab salaf itu lebih rajih karena bahwasannya dia lebih selamat dan lebih kokoh. Bukan berarti yang khalaf salah, bukan, ya. Bagaimana khalaf, ya. Wa amma madhabul khalaf, ya. Jadi bukan berarti khalaf salah, bukan. Dikatakan salaf ini lebih, ya, rajih, bukan berarti khalaf salah, bukan. Wa amma madhabul khalafi fa innama yasugul akhzu bihi inda darurati. Adapun mazhab khalaf, maka hanya sanya boleh ambil dengan mazhab itu ketika darurat. Keadaannya darurat. Kalau enggak ditafsirkan, ditakwilkan demikian, nanti akan salah pemahaman. Apa tu? Wa dzalika fi ma idza khusyya 'ala ba'din nasi in lam tu'awwal la'um tilkal kalim tilkal kalimu ayyaqu fi mahwati tasbihi fayu'awwalu la'um dzalika ta'wilan sa'igan fil lughatil mashhurati. Wa dzalika, dan demikian itu, fi ma, pada sesuatu, idza khusyya, apabila ditakutkan, 'ala ba'din nasi, atas sebagian manusia, in lam tu awal, jika tidak ditakwil tadi, ditakwil apa,
Istiwa ditakwil dengan istilah. Iyat ditakwil dengan nikmat atau kudrat. Ayun ditakwil dengan hibzi atau riayah. Kalau enggak digituin, ya ditakutkan kepada sebagian manusia jika tidak ditakwil kepada mereka tilkal kalimu, demikian itu yang ya, ya tilkal kalimu, demikian itu kalimat-kalimat. Kalau enggak ditakwil, ayyaqau, ditakutkan mereka akan jatuh fi mahwati tasbih, pada keinginan menyerupakan. Fayu awwalu, oleh karena itu, karena ditakutkan akan menyerupakan Allah ya kepada makhluknya, fayu awwalu, maka ditakwil lahum untuk mereka dalika, demikian itu ditakwil tuh untuk mereka, untuk orang yang dikhawatirkan akan salah dalam pahamnya. Ta'wilan sa'iran fil lughatil mashhurati, dengan ta'wil yang boleh pada bahasa yang masyhur. Nah, lihat kayak begini, berarti salaf dengan kholaf dua-duanya benar. Jangan saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Dua-duanya benar. Salaf mereka menafsirkan apa adanya, tapi beliau mengatakan mayaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, apa yang layak dengan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu alal arsi istawa, yang layak kepada Allah bagaimana istiwanya. Yadullahi fawqa aydihim mayaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, apa yang layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula khalaf menafsirkan ya istiwa dengan istilah penguasaan. Yad ditafsirkan dengan yad, yad ditafsirkan dengan ni'mat, ditafsirkan dengan kudra. A'yun ditafsirkan dengan hibzi war ri'ayah, penjagaan atau pemeliharaan. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk orang yang dikhawatirkan akan jatuh di dalam keinginan untuk mentasbihkan Allah Tuhan kepada selain Allah, kepada makhluknya. Maka digunakanlah ini. Jadi kalau begitu apa? Dua-duanya benar. Untuk orang yang udah tinggi pahamnya, udah paham, berarti yang salaf itu lebih cocok ya. Untuk yang awam seperti kita, banyakkan orang awam, orang pintar, orang awam. Jadi kalau begitu dua-duanya benar, jangan saling mencela. Ya. Yang paham salaf celak yang kholaf celak yang salaf, jangan kayak begitu. Sama-sama benar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.